그대 지금 무슨 생각하며 일을 하고 있나요? 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? 알아요. 그대 해야 할 일 많이 남았다는 걸. 그대 지금 무슨 생각하며 노트북을 여나요? 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? 알아요. 알면서도 어쩔 수가 없죠. 놀자. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi dengan aku, ibu rumah tangga dengan 3 anak. Nah, alhamdulillah aku bisa share lagi aktivitas hari ini. Malam ini aku rencana mau beli baju Kak Syifa dengan Kak Fila. Alhamdulillah aku udah berada di kota Sumenep. Di sini aku menuju toko Suramadu. Alhamdulillah satu persatu udah aku dapatin ya teman-teman. Punya Dek Wilda udah dapat, punya Aba juga udah dapat. Tinggal punya aku dan Kak Syifa dan Fila. Alhamdulillah kalau punya Dek Wilda udah aku dapatin di Shopee ya teman-teman. Karena berhubung punya kakak belum aku pesenin, karena takut keterlambatan pengiriman gitu ya teman-teman, karena lebaran udah tinggal 6 hari lagi. Jadi aku terpaksa nggak ambil di Shopee, langsung aku cari di pasar Sumenep aja. Nah lanjut, di sini aku udah berada di rumah. Ini waktunya pas sholat subuh ya teman-teman. Di sini aku nyicil dulu cucian pakaian. Nah lanjut, di sini aku mau beresin bagian dapur. Teman-teman bisa lihat sendiri dapurnya cukup berantakan ya teman-teman, dan cucian piringnya juga numpuk gitu ya. Nah kalau teman-teman gimana nih, apa kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang lagi sakit, aku doakan semoga cepat sembuh dan semoga cepat beraktivitas lagi. Dan bagi teman-teman yang mau mudik, aku juga doakan semoga selamat sampai tujuan. Dan aku juga ucapin banyak terima kasih buat teman-teman yang udah like, komen, dan subscribe-nya. Dan bagi teman-teman yang baru nonton video aku juga ucapin banyak terima kasih. Dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya supaya aku lebih semangat membuat videonya. Nah ini aku lanjut cuci piring sisa tadi sahur ya teman-teman. Nah kalau teman-teman gimana nih, udah pada buat kue lebaran atau belum? Kalau aku mah di sini belum juga buat ya teman-teman, karena aku juga lumayan sibuk jagain toko dan juga ngerawat 3 anak, jadi nggak sempet gitu ya untuk membuat kue lebaran. Paling aku nanti langsung ke toko kue untuk beli beberapa macam kue gitu ya, karena yang tidak memungkinkan waktunya gitu ya teman-teman. Nah alhamdulillah di sini cucian piringnya udah selesai. Dan sambil aku nunggu pakaian digiling, di sini aku mau cabutin rumput yang ada di vas bunga gitu ya, karena udah 1 mingguan gak aku cabutin lagi. Nah mohon maaf apabila ada kata-kataku kurang begitu lancar dalam berbahasa, karena maklum orang Madura ya teman-teman, atau masih ada bahasa aku yang masih ke bawah logat Madura, aku mohon tolong dimaafin. Karena jujur aja ya teman-teman, di sini aku juga baru belajar gitu ya. Jadi kalau ada kata-kataku yang kurang begitu enak didengar, mohon dimaafin. Atau boleh teman-teman komen dalam kolom komentar. Nah kalau teman-teman gimana nih, udah pada beberes belum? Atau saat nonton video aku kalian udah pada beberes, tinggal duduk santai atau tidur-tiduran main HP gitu ya teman-teman? Atau saat nonton video aku kalian juga masih mager untuk beraktivitas? Karena terus terang hari ini aku juga merasa mager gitu ya teman-teman, karena tadi malam bangunnya jam 3 gitu ya, nyiapin sahur gitu. Tapi habis sholat subuh aku nggak tidur, cuma tidur-tiduran gitu ya main HP. Kalau aku mah kayak gitu, kalau udah mager mendingan aku tidur-tiduran dulu, baru setelah mood kembali baru deh aku mulai aktivitas. Nah di sini aku keluarin dulu motor
karena kalau sebelum motor dikeluarin akan masih terasa sumpek gitu ya teman-teman, karena tempatnya yang begitu sempit gitu, jadi nggak begitu leluasa dalam beraktivitas. Nah lanjut di sini aku bersihkan bagian lemari. Nah alhamdulillah ya teman-teman, di desaku saat ini cuacanya cukup cerah gitu ya. Kalau cuacanya cukup cerah, mau beraktivitas juga ikut semangat gitu ya teman-teman. Karena kalau pas hujan gitu males untuk beraktivitas, mau nyuci juga pakaian kurang begitu maksimal keringnya teman-teman. Walaupun udah pakai mesin cuci tapi gak enak gitu ya kalau gak dikena sinar matahari gitu ya teman-teman. Nah lanjut di sini aku bersihkan bagian kamar tengah. Seperti biasa di sini aku rapikan dulu bagian springnya dan bantalnya. Baru setelah itu aku sapu bersih. Alhamdulillah ini Dek Wilda udah main sama sepupu dan kakaknya udah berangkat sekolah. Sedikit aku mau cerita ya teman-teman. Ini kan paginya aku masih nganterin pas suami gitu ke terminal. Badanku juga nggak apa-apa gitu ya. Nah pas pulang dari nganterin pas suami, tiba-tiba badanku kayak nggak enak gitu. Jadi aku mager untuk beraktivitas. Nah aku mendingan istirahat dulu sebentar dan aku tidur-tiduran. Nah pas aku bangun dari tiduran, tahu-tahu kepalaku pusing dan kayaknya mau muntah gitu ya teman-teman. Nah terpaksa aku nggak beraktivitas, aku istirahat aja. Pas hari itu juga sekitaran jam 10 pagi, tiba-tiba Kak Syifa dan Kak Fila dianterin sama bu gurunya. Katanya panas dari sekolah ya teman-teman. Padahal berangkatnya masih nggak apa-apa, masih sehat-sehat aja. Tapi waktu itu pokoknya aku cukup bingung ya teman-teman, mana suami berangkat dan anak-anak pada sakit semua. Kalau teman-teman gimana nih kalau anaknya lagi sakit? Sempet bingung juga nggak sih pas anak sakit, posisi pas suami nggak ada di rumah gitu ya. Kalau aku nggak ada pas suami pas anak sakit, pokoknya aku merasa bingung ya teman-teman, karena mau ngapain juga nggak bisa. Anak-anakku kalau sakit ya teman-teman maunya ditemenin gitu ya, jadi nggak bisa ngapain. Nah lanjut di sini aku mau buat takjil menu buka hari ini. Hari ini aku mau buat sop buah belewa dan siwalan. Seperti biasa di sini aku kupas dulu bagian siwalannya dan aku potong kecil-kecil, dan juga di sini aku udah serut bagian belewanya dan aku juga udah potong kecil-kecil cincau. Nah lanjut di sini aku udah sediakan santan yang udah aku parut tadi teman-teman. Di sini udah aku kasih gula secukupnya dan aku campur semuanya. Nah sampai di sini dulu video aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.